Halo pelajar Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat dan sehat kan? So, Random Things dari Pak kali ini bakal ngebahas tentang gimana caranya kalian, para pelajar, bisa cari duit dari rumah. Dan gak butuh modal apa-apa, gak butuh KTP, gak butuh apa, pokoknya ini gampang banget. Cuma nonton YouTube dan jalanin misi. Serius, segampang itu? Iya, beneran. Ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi misalnya kalau kalian punya pertanyaan, ditanyain aja di komentar, nanti aku bales. Jadi biasa yang kita butuhin di sini cuma aplikasi Gojek dan kalian punya GoPay. Jadi Gojek yang aktif ya. Lalu di sini kita pakai aplikasi namanya VideoBuddy. Aplikasi ini sangat spesial, nanti aku jelasin kenapa spesialnya. Pokoknya ini spesial banget. By the way, VideoBuddy ini nggak bisa di-download di Play Store. Jadi kalian bisa cari di browser. Jadi ketik aja download VideoBuddy, nanti juga langsung muncul. Klik aja yang pertama dan download. Nah, udah, mari kita cari tahu cara dapetin duitnya gimana. Halo teman-teman. Caranya tuh gampang banget buat yang VideoBuddy. Kalau kalian belum download, aku jelasin cara downloadnya ya. Jadi kalian pergi ke browser kalian, apa aja, kalau aku Chrome, dan klik gitu, download VideoBuddy. Nanti bakal muncul dan kalian pilih aja yang paling atas, yang ini. Gitu. Terus kalau misalnya udah download, kalian tinggal buka aplikasinya. Kalau aku udah download di sini. Aku bakal jelasin kegunaan aplikasi ini dan cara dapetin uangnya gimana. Nah, aplikasi ini tuh hampir sama kayak YouTube, makanya aku bilang nonton YouTube dapet uang. Soalnya YouTube tuh kayak gini, jadi dia tuh menyediain video-video YouTube yang bisa kalian pilih juga. Dan ini yang paling aku suka adalah dia bisa nonton film. Banyak banget film-film di sini kan bisa nonton, seru-seru juga. Nah, cara dapetin uangnya gimana? So, kalian klik yang di bawah, hasilkan uang. Ini di sini hasilkan uang. Nah, di sini dia misi-misi yang bisa kalian kerjain, lumayan banyak kan. Jadi kalau misalnya udah kerjain misi, terus apa? Jadi kalau udah kerjain misi, kalian bakal yang dapat namanya V-Coin. Di V-Coin kayak ada 500, 500, 2500. Nah, ini tuh apa V-Coin? So, V-Coin itu kayak mata uang virtual di VideoBuddy. 5 V-Coin itu sama dengan 1 rupiah. Gitu. Jadi, semakin banyak kalian ngejain misi, kalian bakal dapat semakin banyak V-Coin. Kalau aku V-Coinnya baru 12.000. Dan kalau misalnya mau cepet gimana kak? Caranya itu gini. Kalian klik undang teman di atas. Kan ada pusat perintah, ada undang teman. Klik undang teman. Lalu klik undang dan menangkan. Gitu. Gini. Kalau kalian undang teman kalian dan teman kalian menginstal VideoBuddy dan membuka VideoBuddy, kalian dapat 800 rupiah dan seterusnya. Makanya undang sebanyak-banyaknya, apalagi kalau kalian punya grup, misalnya grup alisan atau grup apa, suruh aja download semua biar kalian dapat V-Coin-nya. Gitu. Gampang banget kan? Nah, kalau misalnya udah kekumpul, terus gimana? Terus kalian klik tukar GoPay di kanan sini. Nah, ini dia.
kalau misalnya saldo kalian belum nyampe 60.000, kalian belum bisa nuker. Nah, kalau udah sampai 60.000 baru bisa dituker gitu. Jadi sebenarnya aku belum pernah coba buat nukernya, tapi dari teman-teman aku bilang kalau ini tuh beneran membayar. Jadi jangan takut kira-kira udah ngumpulin banyak-banyak enggak ngebayar, enggak kok. Kalian jangan lupa tambah nomor GoPay, lalu klik nominal yang pengen kalian tukerin ke saldo GoPay. Gampang banget kan? Nah, selain itu kalian juga bisa dapat hadiah harian. Tinggal klik yang di sini dapat 300 Bitcoin besok. Nah, ini ada tanda panah ke bawah, diklik. Nah, ini 7 hari. Kalian bisa kalau rajin, kalian login setiap hari buat dapetin hadiah hariannya. Gitu. Semoga bermanfaat, guys. Selamat mencoba. Nah, guys, segampang itu loh cara dapetin duitnya. Jadi buruan kalian cobain sekarang juga, abis nonton video ini kalian langsung cobain ya. Semoga ilmu yang aku kasih ke kalian bermanfaat dan semoga uang jajan kalian langsung menambah. Selamat mencoba. Jangan lupa kalau ada pertanyaan di kolom komentar aja. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian yang juga sesama pelajar. Misalnya kan kalian pengen punya uang jajan tanpa harus minta ke orang tua. So, aplikasi Video Buddy sangat-sangat dibutuhkan oleh kalian.